Okay guys, assalamualaikum semua. So geng, hari ni aku dengan kawan-kawan aku. Ni Saipul, ni Zahir, ni Zul, ni Windy geng. On the way pergi Penang. Dan yelah, sepatutnya plan dia nak pergi Perak kejap lah. Adalah kawan aku ni dalam ikatan, nak ada ikatan kan. Apa-apa, jom kau follow, kita pergi Penang. Kita nak pergi makan-makan guys. At first I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Bruh. Fly with the stars, sound free. Party all day, every weekend. Make it boom boom to the beat. Make it boom 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 boom. Fly with the stars. Ele, tu kau masuk ni? Aduh, pisang ni jadi. Okay guys, sekarang ni pagi. Tapi plan ni macam tak cantik guys. Dah sampai Penang. Nak tahu kenapa aku cakap plan tak cantik? Jom pulang. Hujan guys. Aduh, kita sampai Penang nak bercuti, nak berjalan, macam-macam plan yang kita nak buat. Tetapi sampai Penang hujan. Harap aktiviti yang kita plan, sebab kan dah hari Sabtu, kita gerak hari Jumaat, Sabtu, Ahad kita balik. So hari Sabtu ni sampai ke malam, harap apa yang kita plan semalam semua jadilah. Banyaklah nak kita makan ni, pergi dah tu, jalan ni, jalan tu, jadi beli barang-barang apa semua. Sebab nak kalau balik Ahad tu kita nak chill-chill, kita jalan tiga dan kita balik KL. Hujan lah. So sekarang ni yang bawa kereta adalah Zahir Syahdan, YouTuber. Zarul. Zarul. Kau bini kau pakai Zarul. Zarul lah bini. KL orang pakai Zahir. Nanti bini kau nampak. Eh, tak, dia okey je. Ah, dia okey ah, dia okey ah. Okay. Zarul bukan nama buaya ni. Tak. Itu nama imam muda. Muda. Sekarang dengan Saiful Rizal. Ada mau kata apa-apa pun? Kita pergi Georgetown untuk apa? Kita pergi Georgetown untuk makan. Makan apa, Mardok? Makan yang boleh masuk ke perut dan mengenyangkan mengeluarkan sepisis najis. Anjay! So geng, kita nak pergi makan dekat Kapitan Nasi Biryani. Kita parking jauh sikit, paksa jalan lah. Sekarang ni kita dekat restoran Kapitan Penang. Dan nak ikut kan, ingat boleh terus makan. Sekarang ni baru pukul 11. Rupanya pukul 12 baru boleh order. Rasanya apa pun? Rasanya anjir banget. Okay guys, kita dah habis makan dekat restoran Kapitan. Sekarang ni kita on the way pergi ke Jelajak. Jelajak apa ni? Jelajak. Pulau Jelajak guys. Apa macam geng? On tak on? On. Mantap. Okay, kita nak pergi Pulau Jelajak geng. Tetapi tutup dan member tengah meeting sana, tak tahu nak pergi mana. Bruh.
Guys, tengok guys, angin tak ada, lebur tak ada. Buaya tu bergerak ada tadi. Lebih 5 minit dah guys. Sebelah tak bergerak kan? Sebelah tu bergerak ada tadi main. Tunggu je, tunggu je, tengok. Kan? Tidak berhenti kalau tak ada orang. Mana tu? Kok pun tak ada goyang. Biasalah geng. Mungkin tu taman permainan dia. So geng, kita nak on the way balik lah guys. Tapi sebelum nak balik, dengar-dengar dia nak pergi makan ke jap. Yo. Okay geng, ingat sebelum nak balik KL kita nak bawa buah tangan lah, orang kata oleh-oleh lah kan. Tapi memandangkan kita pergi jeruk Pak Lee ni habis guys. Ni cakap dengan Zahir. Macam aku ni? Baru je nak beli daripada jauh ni, dah lah habis. Tak ada apa-apa kan. So kita balik ke KL guys. Kita kata apa-apa tak untuk terakhir? Balik lah pun nak perut dah pun dah buncit. Buncit!